Kita balik lagi di channel kesayangan kalian, RF Entertainment. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan berita terbaru dan juga terupdate ya. Ada Fujinil yang lagi collab sama Maiden, ya kan? Maiden kan. Jadi ini yang pernah bikin video di mana dia ini salah tingkah banget kalau misalkan ketemu Fuji, dan ternyata emang bener dia salah tingkah banget loh pas waktu ketemu Fuji. Lucu banget sih. Duh, deket banget ya. Dia nih kelihatan Fuji nih humble banget ya. Dia merangkul sama siapapun. Kita tungguin aja kira-kira mau bikin video apa, nanti kita update. Wow, cantik ya dua-duanya. Fuji, rambut kamu nyala banget kayak lampu warna-warni. Lucu banget ya emang. Nah, di mana ini dia? Aduh, Maiden. Dia kok bisa-bisanya salah tingkah ketemu Fuji? Saking fansnya ya kayaknya. Kita tungguin aja guys pokoknya. Kalian jangan lupa subscribe ya. Nanti Mimin ada info lebih lanjut bentar lagi. Nah, ini kita lanjut ya berita selanjutnya. Dimana Tarik Halilintar ini sampai dilarikan ke rumah sakit ya kemarin karena panasnya ini tinggi banget, jadi dia terpaksa harus di rumah sakit. Kita doakan ya semoga Tarik Halilintar cepat sembuh biar bisa beraktivitas seperti semula lagi. Oke, okay? Ini saat dia dibawa di rumah sakit ya kan. Kalau ngelihat Tarik ini kasian ya, karena apa? Karena dia kelihatan lemes banget, benar-benar butuh istirahat banget. Kita lanjut berita selanjutnya, di mana ini ada Tarik sama Fuji lagi pamer kebucinan keromantisan di depan Mama Tofu kan. Ini sih Mimin sih kasihan ya sama Mama Tofu. Mama Tofu ini bilang stop ya gitu. Ini karena Mama Tofunya jomblo gitu. Ya udahlah ya, kita doakan semoga Mama Tofu nanti segera mendapatkan pengganti yang terbaik. Amin, amin. Ini ya lucu banget sih ngeliat mereka tuh kan, langsung gak dibolehin loh ngebucin di depan Mama Tofu. Eh, yang lain mana nih, kok cuma tinggal bertiga aja? Kira-kira mana nih yang lain? Ini kelihatan ya udah malam banget. Aduh, bucin dimanapun berada, gak bisa ya kalau dibisain. Sayang peluk sayang gitu. Sayang peluk aku. Aduh, mau dipeluk banget tuh kayaknya. Senang ya ngeliatnya. Tuh Mama Tofu langsung misain. Gak boleh, gak boleh bucin di depan Mama Tofu maksudnya ya kan. Lanjut yuk. Lanjut, banyak banget yang kita gak tunjukin. Dimana kali ini Tarik Halilintar berbicara tentang hubungannya dan juga Fuji, bahwa banyak banget yang kita gak tunjukin kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau romantis-romantisnya mau kayak gitu, gimana dia memperlakukan Fuji seperti ratu, ibaratnya tentang hubungan Tarik sama Fuji ya. Jadi dia ini gak terlalu nunjukin, gak tahu kalau Fuji maksudnya kayak gitu. Dimana dia ini gak mau di drive ya sama orang lain, disetir sama orang lain. Jadi Tarik harus gini, harus gini, harus gini. Dia ini mau apa adanya. Jadi dia kalau pengen kayak ini ya ini, karena aku pengen ini karena aku sayang sama kamu, ibaratnya seperti itu. Ini luar biasa sih, itu aku ya gak tahu kalau Fuji katanya gitu. Tarik ini maksudnya gak terlalu mau mengumbar gitu loh. Kalau menurut Mimin ini semakin dewasa ya Tarik Halilintar untuk kesini-kesini. Jadi mungkin dia belajar dari yang udah-udah, masalah yang udah-udah. Jadi dia apa namanya, berusaha untuk mencoba membangun hubungan yang lebih baik lagi. Kayak gitu guys. Ini dia bilang ya, karena aku gak mau apa. Perilaku-perilaku baik, iya bener banget, kayak disetir orang lain gitu loh. Jadi dia pengen cuman apa adanya aja. Kalau dia kayak gini ya memang dari hati, karena dia sayang sama Fuji. Kayak gitu. Ini atau niat baik aku, atau perlakuan romantis aku tuh apa kira-kira? Gak biarin kalian nungguin di drive sama orang lain. Iya bener banget. Jadi kan Tarik biar menghilangkan ya, biar dia juga gak pusing sama Fuji. Keren sih.
aku mau ngelakuin itu karena aku sayang dia. Kayak gitu. Bener sih, keren ya jawabannya. Dan banyak sih yang apa ya, yang buat self-post nanti kita bakalan buat video lagi ya. Pokoknya tungguin, jangan lupa subscribe. Lanjut, ini ada Fuji sama Maiden. Kira-kira mau ngapain ya mereka, kok duduk-duduk aja nih di sofa? Ada yang tahu mau apa? Mau salto mungkin? Enggak, mau curhat-curhatan. Biasa kan cewek kalau ketemu ya curhat, guys. Ngapain lagi ya kan? Enggak, bukan ngegibah ya, kita itu kayak mereview perilaku seseorang begitu loh, lebih tepatnya. Ya kan, on that, wow, kita tungguin aja gimana nih menurut kalian, guys. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya. Sampai bertemu lagi di RF Entertainment. Selamat sore semuanya.